Kita keluarkan dari bungkusnya. Sini. Anda bisa lihat dari sebelah sini, Mas. Di KW Super ada pula ada yang Halo sahabat Rus Barber semuanya, kembali lagi dengan saya Bobby di channel Rus Barber Supply. Bagi sahabat Rus Barber yang memiliki usaha cukur rambut, baik itu pangkas maupun barbershop, pasti memiliki sebuah masalah kan? Masalah itu secara umum adalah usaha cukur rambut yang sepi, benar? Bila iya, pada video kali ini kami akan membagikan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi usaha cukur rambut kalian sepi. Namun, sebelum saya lanjut, bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta tonton video ini sampai habis. Berikut ini beberapa faktor yang bisa membuat usaha cukurmu sepi. Yang pertama, baru merintis. Hal pertama yang bisa membuat bisnis usaha cukurmu sepi adalah karena sahabat Rus Barber baru mulai membuka bisnis tersebut. Sehingga, usaha cukur rambut dari sahabat Rus Barber belum ada yang tahu atau mengenalnya. Dan bisa terjadi juga karena sahabat Rus Barber belum mempunyai pelanggan sebelumnya. Yang kedua, kurangnya promosi. Kurangnya promosi bisa juga menjadi faktor bisnis usaha cukur rambut sahabat Rus Barber menjadi sepi. Karena di zaman yang sudah serba digital ini, semua orang memperoleh suatu informasi melalui gadget mereka. Jadi, sahabat Rus Barber bisa memanfaatkan aplikasi sosial media untuk mempromosikan bisnis usaha cukur rambutmu. Yang ketiga, tidak adanya kemajuan untuk berinovasi. Kurangnya inovasi dalam hal ini dikarenakan tidak mengikuti tren, seperti ketidakinginan meningkatkan skill dari mencukurnya, dan juga bisa karena dekorasi di area usaha cukur rambutmu yang kurang menarik atau membosankan, sehingga tanpa disadari kedua faktor tersebut bisa mempengaruhi ramai atau tidaknya usaha cukur rambutmu. Keempat, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk juga bisa menjadi faktor bisnis usaha cukur rambut sahabat Rus Barber menjadi sepi. Misalnya, ketika ada pelanggan yang datang, kita tidak bisa memulai pembicaraan, maka akan menyebabkan kondisi menjadi canggung yang bisa membuat pelanggan kurang nyaman. Jika komunikasi sahabat Rus Barber baik, maka pelanggan tersebut bisa saja kembali. Dan juga, mereka bisa mempromosikan kepada teman atau kerabat dekat mereka bahwa pelayanan di usaha cukur rambutmu memuaskan. Dan yang terakhir, area yang tidak strategis. Area untuk membuka suatu bisnis tentunya sangat berpengaruh untuk kelangsungan suatu bisnis. Tidak terkecuali dengan bisnis usaha cukur rambut. Pilihlah area yang sesuai dengan target pelanggan atau area yang ramai dilalui orang agar bisnis cukur rambutmu mudah untuk dikenali dan mudah untuk ditemukan. Beberapa faktor yang telah disebutkan tersebut, komunikasi merupakan salah satu yang cukup berpengaruh dalam membuat usaha cukur rambutmu sepi. Karena di dalam hal ini terdapatnya hubungan langsung dengan pelanggan yang menjadi tolak ukur penilaian dari pelanggan secara langsung terhadap usaha cukur rambutmu. Jadi, bagi sahabat Rus Barber yang ingin mendapatkan tips berkomunikasi yang baik dengan pelanggan seperti apa, tonton video ini. Bagaimana sahabat Rus Barber? Oke kan? Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat ya. Demikian video kali ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta berikan komentar. Karena setiap komentar yang sahabat Rus Barber berikan akan langsung dijawab oleh admin YouTube kami, yang nantinya baik itu saran maupun kritik akan kami jadikan masukan untuk membuat video yang lebih baik ke depannya. Berikan like dan share ke sahabat Rus Barber lainnya. Tunggu video kami selanjutnya. Saya Bobby dari Rus Barber Supply mengucapkan terima kasih dan goodbye.